Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, bersyukurlah, alhamdulillah, wala halal dan wala halal tidak. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Jenderal MPD, Bapak Selamat Setiawan SPD SST. Di sini saya selaku guru TKR dari kendaraan di SMK Betulatik banyak bersyukur adanya pelatihan duplat tentang workshop penyusunan rencana pembelajaran. Karena selama ini jujur saja saya juga ribet bingung, walaupun dulunya saya sudah mengikuti cuma hasil dari kiriman dari grup otomotif Jawa Timur itu, Pak. Ya. Cuma saya tidak langsung mengikuti seperti ini. Waktu hanya tutorial masih bingung. Tapi alhamdulillah sekarang ini dengan diklat hari ini, alhamdulillah saya sudah paham. Insya Allah dengan aplikasi yang begitu banyaknya, ini kalau nggak ada aplikasi seperti ini bisa berundak abang saya. Alhamdulillah, nih, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Slamet yang sudah membantu kami, tentunya dari Bapak Ibu Guru Kabupaten Nganjuk, dari binaan Pak Mujianto. Semoga dengan adanya aplikasi ini bisa membantu kami ketika kami nanti adanya akreditasi, karena akreditasi itu banyak sekali. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang itu intinya kan persenan berapa jumlah guru yang membuat akreditasi, yang itu nanti akan menentukan nilai kita. Kalau hanya satu guru yang membuat pembelajaran lengkap tapi yang lainnya tidak, itu tetap aja nilainya rendah. Makanya dari itu ini insya Allah akan minggu depan akan saya tularkan di sekolah kami, Pak, dari SMK Betulatik. Semoga sekolah kami lebih baik, lebih maju lagi, sehingga nanti nilai mutunya lebih baik. Rapornya kemarin yang tahun ini dapat nilai 6, hasilnya 4, sekarang 6. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa nilai 7. Terima kasih, Pak Slamet, atas bimbingannya dalam tahap ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.